hanya Bantar Gebang, Bantar Gebang yang tidak bagus. Lainnya seluruh Jakarta udaranya baik. Nah, nanti kita terus pelihara seperti ini. Dan ini semua harus kita kerjasama sehingga nanti waktu maraton kita tidak mau melihat ada sepeda motor yang keluarkan dan mobil yang mengeluarkan apa namanya itu asap-asap itu. Dan saya mohon kita semua kerjasama. Jadi jangan kita pemerintah saja ya. Jadi nanti orang bilang ini kurang, memang ini harus holistik penanganannya. Jadi pabrik-pabrik yang ada mungkin dari sponsor yang punya pabrik, tolong scrubbernya dipasang supaya CO2-nya itu tidak keluar dari sana. Sekalian saya sampai pesan buat teman-teman. Kemudian saya sebagai kapasitas sebagai ketua umum PB Fasi, saya yakin dengan kredibilitas dari tim yang menata ini sekarang, mestinya si pelaksanaan maraton 2023 ini pasti lebih bagus dari tahun yang lalu. Juga teman-teman media dan seluruh masyarakat olahraga, saya berharap dukungannya untuk sukses ini. Menghimbau sepeda-sepeda motor, mobil-mobil, dan sebagainya menahan diri memberikan prioritas nanti kepada maraton-maraton kita. Jadi saya jelas di media, tolong disosialisasikan ini semua. Ini juga untuk mendukung, menunjukkan dunia bagaimana kita care terhadap olahraga dan juga sekaligus lingkungan. Dan sekali lagi, saya berharap kalau bulan November mungkin cuacanya sudah tambah baik lagi dan kita berharap produksi MK 2,5 itu khususnya EPN 2,5 itu bisa khususnya sudah tidak ada lagi. Sekali lagi selamat pada panitia yang sudah mempersiapkan dan pada sponsor. Saya lihat dan sponsornya keren-keren di sini. Itu terus jangan bosan-bosan membantu. Dan terima kasih juga pada media nanti yang membantu promosikan. Saya dapat laporan tadi sudah lebih 2.000 yang mendaftar untuk maraton ini. Dan saya bikin biarlah nanti maraton ini sama dengan Bali. Kalau Bali kan sudah makin terkenal. Nanti kita bikin, nanti mungkin saya bisa undang dari Kenya. Kalau yang baru tadi Bapak Lut bisa kita undang dari Kenya karena ketua asosiasi atletik Kenya itu si Queen ya sebenarnya. Ya Queen itu saya kenal dan beberapa kali kami ketemu. Nanti kita ajak mungkin 2-3 orang dari mereka untuk ikut juga lari di sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.